Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Klisus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada beberapa nih ya. Di antaranya ada status terbaru dari Victor Agustino dan juga Ayu Ting Ting. Walaupun terpisah tapi tetap ya mereka tetap satu hati nih. Dan di sini juga ada bincang-bincang eksklusif Victor Agustino dan juga Jonathan Alden di talk show. Dan di sini mereka mengungkapkan salah satu tuduhan dangdut. Oh ini Dan di sini Victor dan juga Alden. Oh iya, kamu terganggu nggak? Ting adalah sosok wanita yang ramah, careful, dan juga pastinya baik hati. Selama belum mengganggu hidup kamu ya. Terus kamu dijodohin sama Ayu Ting Ting oleh para fans gitu ya. Careful banget gitu loh, ramah banget sih. Kita kayak gak mungkin ya. Karena pembawaannya kayu juga emang ramah. Careful banget gitu loh, ramah banget sih. Karena adalah salah satu fans yang sangat memberikan efek nih terhadap Victor, yang katanya tak boleh dekat-dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan di sini Victor sedikit risih nih ya, ke Victor dijodoh-jodohkan dengan siapapun yang dekat dengannya. Dan di sini langsung diklarifikasi oleh salah satu fans nih dari Avikers Rina. Pagi guys, jangan lupa sholat subuh besti. Si Om Agus bingung kenapa ada fanbase Ayu dan juga Victor. Aku aja bingung kenapa aku suka banget ada Ayu Victor. Mungkin karena chemistry kalian cocok. Padahal aku gak pernah ngikutin artis sampai mau masuk fanbase loh. Cuman Ayu Victor yang awalnya suka nonton drakor Dracin, sekarang berkurang suka cari info-info terus update kalian. Apa aku udah terfiktor-fiktor ya? Kalau yang ekstrim itu Kak Dewi Kumala katanya, hehehe, bercanda. Yang pasti selama kokonya tidak merasa terganggu dan masih menghargai kami, kami juga akan setia mensupport apapun itu. Mau karir, har cinta, atau apapun. Begitu tulis salah satu fans untuk Victor Agustino, yang memang katanya merasa sedikit risih jodohin. Ada salah satu fans yang kayak contohnya Ayu ke Ayu. Ada fans yang misalnya kita deket sama siapa, dan mereka langsung di sini juga, aduh janganlah sama Victor atau sama Alden aja. Ayu aduh. Adalah iya. Mah pastinya. Dan masing-masing mereka harus siapin dua. Ada beberapa informasi yang pastinya Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, khusus hari ini untuk sahabat. Dimana di sini Victor Agustino dan juga Alden ada sesuatu yang baru lagi nih yang akan disajikan untuk sahabat semua di rumah pemirsa. Hari ini Vidin ada di salah satu wahana yang banyak ikannya. Ada yang tahu sahabat di mana tempat tersebut? Dan di sini juga dikabarkan bahwa Vidin akan bersolo karir. Wah, mereka akan terpisah nih ya beberapa waktu. Rencana ini tidak benar ya. Mimin hanya berharap semoga Victor dan juga Alden bisa terus bersama-sama nih, masak bareng dan juga ngonten bareng. Dan Mimin juga sangat menunggu nih ya masak-masak barengnya Ayu dan juga Victor. Pemirsa, pastinya seru abis nih. Tapi memang beberapa hari ini mereka terlihat sangat canggung ketika bertemu di salah satu stasiun televisi ini. Mungkin karena mereka sering dijodoh-jodohin ya, jadi mereka agak canggung nih. Ataukah ada perasaan lain di hati mereka yang sedang ditutupi? Tapi intinya Mimin dan juga semua fans mendukung apapun yang dilakukan oleh Victor dan juga Ayu. Jika memang semuanya baik, semoga diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya.
Semoga pekerjaan dan juga karir dari keduanya semakin melejit, bahkan selalu oke. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Victor Agustino hari ini yang ada di talk show, dan juga ada beberapa kegiatan terbarunya bersama dengan Viden pemirsa. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am